Iya. Tapi kan ada juga yang terkadang orang itu sok kali, Om. Macam di, jadi kita tuh yang mati ini macam disusahkan kita untuk apa tuh? Untuk tempat terakhirnya lah kita bilang dengan gaya supaya warganya nggak terkena. Menurut aku tuh macam nggak masuk akal gitu, Om. Kadang ada yang bersikap respon sana nggak boleh dimakamkan di sini, takut warga saya kena ada. Padahal udah mati gitu, masih aja disusahi gitu. Karena saya kurang setuju kalau ada, nggak, nah saya juga kurang setuju bahwasanya ada yang meninggal COVID-19, terus dia nggak boleh dimakamkan di situ. Nggak setuju saya. Ya, kenapa? Kalau di sana nggak gitu ya? Bagus loh. Abang orang mana? Aku orang mana? Nggak. Kadang orang yang nggak ngasih itu karena belum kena, Om, rasa. Karena dia belum terkena di situ. Rasa kan, Om, dia terkena dan orang itu nggak mengasih di pemakaman itu. Cemana coba rasanya? Iya, maksudnya kan walaupun bukan di pemakaman umum, kadang kan ada orang di setiap daerah itu menolak gitu. Baik, tapi iya betul, iya juga sih. Kalau orang itu menolak, ya lawannya juga pemerintah. Mana bisa? Apa? Aku sholat, Bang. Mau sholat? Iya sih. Memang harus sadar diri. Jadi maksudnya gini, jangan sampai lah menyusahi orang yang udah mati. Karena gimana ya kan? Orang yang mau mati ya tinggal kubur aja gitu. Amin amin ya Allah. Pengacara. Jadi Om dan kalian ya. Apa? Anak berapa, Om? Jauh lah, Om. Jadi kerja Om kayak mana lah nih? Apa Om di rumah kan kerja di rumah apa memang di rumah kan istirahat aja? Apa? Apa tuh WFA? Enggak paham saya, Om. Sekarang Om gimana nih? Mak Medan gimana? Iya, kerja di rumah. Ngomong-ngomong, kerja Om, kerja apa tuh? Kok ngamuk? Kantor, kah? Kok ngamuk, Bang? Apalah, Bang? Tengok reja, Bang. Tapi tetap terhandle itu kerjaan Om ya. Ini saya apa? Saya mau nanya Om, maksudnya adik Om meninggal gara-gara COVID-19. Maksudnya gejala yang paling menonjol terkena COVID-19 itu apa? Sesak nafas ya. Kan Abang sesak nafas kan bukan berarti COVID-19, Om. Bisa juga kan ada riwayat misalnya asma. Dinas apa tuh, Bang? Gitu. Maksudnya enggak maksudnya apa? Gimana tuh, Bang? Enggak, Abang ini di Medan gimana? Ya Bang, bilang gini jangan. Iya dong. Iya juga Om. Kita bilang kena COVID-19 gara-gara COVID-19 meninggal. Yang pastinya kan memang udah mengajal gitu Om ya kan. Mau kena COVID-19 mau kepleset pun ya, kalau memang udah ajal ya pasti mati gitu Om. Abang. Iya kan. Wah, apa orang yang ke rumah sakit gitu meninggal memang dari buat asma terus ada dibuat bosannya itu
COVID-19. Karena apa bang? Lucu gitu. Tapi nggak tahu lah juga lah, kita kan nggak paham tentang itu. Kita kan nggak juga kan. Terkadang sama kita bang. Di Medan om, ada yang gini om. Mungkin bang. Dia sakit om. Ini kan ada nih orang. Gak lah, dibilang keluarganya lah sakit kan. Terus dia sakit nih, sakit inilah tuh lambung, sakit lambung. Dan biar tuh ada didatangi sama orang. Terus dibayar. Bosannya aku rasa mungkin ini bang. Bilang aja bang, semalam aku ngetes ini bang. Yang sakit ini meninggal gara-gara COVID-19. Udah itu kayak mana tuh? Menurut aku kalah di resort. Aku kalah di resort. Iya. Dan orang itu ditangkap di Medan. Aku kalahnya di restock. Jadi itulah yang buat orang ini menganggap corona itu bahwasannya konspirasi. Betul. Kayak gini om, di Medan nih om, karena ada masker nih om, masker scuba, kita bilang masker kain. Ketika kita masuk mall, masker yang boleh dipakai itu harus masker kayak om ini. Scuba itu nggak boleh, berarti kan orang itu menjual produk masker ini gitu. Belain tengah boleh kan? Kalau itu bebas kan? Kalau di sini om, dia harus lagi masuk. Sebetulnya harus gitu. Yang penting menutup mulut lah kita bilang. Tapi di sini enggak om, dia harus yang seperti om itu maskernya. Enggak boleh lain dari itu. Berarti kan di sini om berpikir bahwasanya, ya ini berarti kan orang ini menjual masker gitu. Itu tadi mencari keuntungan dia supaya dari orang lain. Itu yang buat orang menganggap corona ini konspirasi. Bukan saya tidak mengakui bosan yang nggak ada ya, saya yakin masih ada sih, cuman kan kita masa lucu gitu mencari keuntungan di saat-saat seperti ini gitu. Iya. Bijak, iya, betul. Tapi kebijakan pemerintah sini nggak ada melakukan bosan yang masker ini. Tapi macam orang itu udah dipermainkan bosan untuk beli masker seperti ini. Gitu. Berarti aturan mall ya, berarti ya mall yang menjual masker gitu ya, padahal sama-sama menutup mulut sih. Lu iya lu enggak menurut tempat itu mencari keuntungan apa tidak? Lu saya kerja om, ada suara tak ada orang. Pasti mencari keuntungan. Saya masih kerja om. Tidak WFH. Oh enggak, kami langsung tempat kerja. Dan itu pun tidak ada aturan memakai masker. Iya, terus. Gak ada. Bekerja seperti biasa, ya. Kerja aja nggak ada pakai masker, jaga jarak nggak ada, ya kerja aja.
dan kami mana ya, di Medan ini macam udah menganggap kosannya tuh ya udah macam biasa aja gitu, macam gak ada kejadian gitu. Kayak dari kejadian kayak itu saya sih ya juga sih saya di di bidang nyetel lemari gitu, mebel ya. Mebel sih. Iya sih, harus kayak gitu sebetulnya. Cuman sekarang orang pakai masker bukan jaga diri, formalitas saja karena tuntutan pemerintah. Ke polisi. Iya. Ke polisi 200.000. Iya, iya. Dabias. Jadi belum di karantina di rumah, masih gabung sama keluarga. Jadi istri om sama anak om di mana lah kan? Kamar sendiri, di kamar sendiri. Jadi om di mana? Kamar sendiri, kamar sendiri. Oh, om di kamar sendiri gitu. Oh, jadi misalnya om minta makan diantarlah gitu ya. Dan orang rumah pakai APD lengkap. Tidak, biasa aja kan. Abang kerja, Bang? Biasa aja. Kerja tuh magang. Oh memang enggak bisa bercakap apa memang enggak mau bercakap? Bisa, cuman tidak mau gitu. Apa bahasa Jepangnya? Gak apa. Sehat-sehat lo misalnya om ya. Ataupun Koshi Mujukashi des. Koshi Dake. Iya, sama om. Ah, Koshi Dake. Jangan dilanjut. Om masih mau main OmeTV ke mana? Di Om masih mau main OmeTV? Enggak. Oh iya. Bang ada om? Bercembung. Ngambil bagian apa, Bang? Lekum. Laut, berat. Perikanan. Di situ jam berapa, Bang? Jam 7. Thank you.